Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Da'auna nashkurullah alladhi haraka kulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has done our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Pemirsa yang budiman HPS TV, kali ini kita akan membahas tentang salah satu hukum tajwid, ya. Nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf Arab. Yang kali ini kita akan bahas adalah izhar. Izhar itu nun mati atau tanwin, ya, menghadapi 6 huruf. Alif, Ha, Ain, Gin, Ha, Kho. Alif, Ha, Ain, Gin, Ha, Kho. Alif, Ha, Ain, Gin, Ha, Kho. Itu semua titiknya di atas, ya. Nah, untuk lebih praktisnya, maka para pemirsa langsung kita menuju kepada Quran, yaitu sama-sama buka Al-Baqarah, ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari nun mati itu yang mana? Di ayat yang pertama itu tidak ada, ya, nun mati atau tanwin. Kemudian ayat yang kedua, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, itu juga tidak ada, ya. Adanya tanwin tapi bukan idhar, hudan, ya. Jadi hudal, nah itu. Tapi kita fokus saja pemirsa. Bahkan kalau mungkin sampai tamat kita fokus kepada belajar idhar dulu, ya, sehingga nanti kita tidak usah berpikir lagi apakah ini idhar, apakah ini ikhfa, apakah ini idgham atau ini iklam, ya. Jadi nun wati atau tanwin. Sekali lagi yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu tanwin. Tanwin itu di dalam hudan, nah itu, ya, yang garis dua itu, ya. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna, nah, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu yunfiqun itu ada nun mati, ya. Ada juga yang bilang nun sukun. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu nun mati atau nun sukun, wama unzila. Tapi untuk ke idhar belum ketemu nih sampai ayat yang ke-4, ya. Silahkan pemirsa lihat ayat yang ke-5, ya. Kalau tertinggal bisa diulang lagi, ya. Di-stay lagi videonya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun. Nah, ini baru ketemu pemirsa, ya. Kafaru sawaun itu tanwin menghadapi ain itu idhar, ya, dibacanya jelas. Jadi idhar itu dibacanya jelas. Sawaun alaihim aangzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatun wa lahum azabun. Nah, ini ketemu lagi nih. Ayat yang ke-7. Azabun, nah, tanwin menghadapi ain itu dibacanya jelas, namanya idhar. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Tidak ada ini. Di ayat yang ke berapa? 9. Coba lihat lagi ayat yang 10. Fi qulubihim maradun fajalahumullahu maradun
walahum azabun. Nah, ini baru ketemu. Sukun menghadapi huruf alif itu dibacanya jelas ya, azabun alim. Nah, ini ada waqaf lam, jadi harus diterusin. Wajadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdibun. Kemudian silakan lihat ayat ke-11, ada tidak? Sekali lagi, alif ha ain hin ha kho, alif ha ain hin ha kho, itu sambil dinyanyikan itu boleh kalau itu. Alif ha ain hin ha kho, untuk memudahkan menghafal, ingat 6 huruf ya. Alif ha ain hin ha kho. Wa idza qila lahum la tusilu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas subaha. Ala innahum humus subaha walakin la ya'lamun. Tidak ada idhar. Kemudian kita lihat yang ayat 14 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustadiun. Ya, permisnya sampai ayat ke-14 ya. 14 jadi terus aja. Bila perlu sampai khatam satu Quran, kita fokus pada idhar dulu ya. Karena nanti ya idgham itu ada dibantu dengan tasjid ya. Tasjid kita bilang itu dulu waktu kecil. Nah, jadi sekarang fokus aja selamat terus sampai secara otomatis 6 huruf itu kita kenal ya. Kita hafal betul tanpa harus berpikir lagi, otomatis ya. Coba kita lihat misalnya ayat yang ke berapa itu? 18. Sumum bukmun umyun fahum la yarjun. Sumum itu tanwin ya, menghadapi huruf ba. Itu bukan idhar. Nah, kemudian ayat berikutnya awqasaibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wa mau muhaitum bil kafirin. Tidak ada. Nah, sekali lagi nun mati atau nun sukun menghadapi ya, nun mati atau nun sukun atau tanwin ya. Kalau kita ambil aja sudah nun mati ya, nun mati atau tanwin menghadapi 6 huruf. Apa itu 6 hurufnya itu? Alif ha ain hin ha ho. Maka itu dinamakan dengan idhar, dibacanya harus jelas. Oke, terus aja sampai minimal Al-Baqarah ya, ulang-ulang lagi sehingga kita sudah tidak usah berpikir lagi bahwa itu idhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.